Salam dari garasi Hotman Paris. Gue gak ngerti kenapa kasus Cutari dan Luna Maya kok dibuka-buka lagi sih. Kalau Anda memang perlu peduli kepada kepastian hukum dan ketidakadilan, datanglah ke Kopi Joni. Ada ribuan masyarakat yang butuh bantuan hukum. Kenapa kasus yang tidak ada dasarnya dibuka-buka lagi? Karena apa? Luna Maya dan Cutari tidak ikut aktif dalam pembuatan video tersebut. Dan juga video tersebut tersebar bukan karena kelalaian Luna Maya dan Cutari. Jadi di mana ada unsur pornografi berbuat untuk menyebarkan? Saya mantan pengacara Cutari pada saat itu. Halo para aktivis, udahlah, tolong rakyat yang lain lah. Ya, datang bantu saya di Kopi Joni. Anda akan saya kasih ribuan ketidakadilan. Salam dari garasi Hotman Paris.